Dibayar 1.500.000 gitu gua apa? Tabung. HP. Tabung. Kata kayak duit ditabung. Ya. Belajar nabung. Bengkel sedih mau susah kayak gue sebentar ya. Tetap bapak ibumu didongake. Bapak susah nanti bapak ibu nabung. Yo cok, loro ati piye-piye lahir mbok manuke bapakmu. Ora kena loro ati, ora kena dendam ya. Yo, ya, ya sip, betul. Celokane Akbar apa sapa mau? Revaldi. Oh, Revaldi. Makan roti, minumnya es. Semoga Revaldi besok jadi anak sukses. Amin. Makan roti, minumnya susu. Revaldi abakmu mambu. Ya, pakai duit, semoga ditabung lo ya. Cair. Siji. Loro. Telu. Papat. Limo. Cair. Pitu. Wolu. Songo. Bayaran mungkin, sulikin. Sulas. Rolas. Telulas. 14. Limolas. Panggungan ini di? Pukul. Hati-hati. Gue dirampok kalau kancamu kayak lo. Gue dikawal kalau banser ya. Gue tak kayak oke. Kan podok karo aku, Prabowo. Makasih ya. Sukses ya, aja nakal ya. Rasa dendam. Tepuk tangan untuk Gus Miftah. Ya, makasih. Kayane lho. Wis sing tak saiki iki. Bocah ben sak kok. Urung kan. Mbak Woro mundugi Mbak Woro. Wis tak Mbak Woro. Mbak Woro datang ngajinya rampung ya. Aku pindah ning Ungaran, Cok. Semelu Ungaran. Selalu ala Nabi Muhammad. Saya seneng. Pokoknya bocah-bocah ini lah tenangan insya Allah. Apa mau? Tekati, teguni, telateni. Enak mau? Nah, persoalan setelah kita bersungguh-sungguh, maka dikatakan tekati, teguni, ijhad, wala taksal. Fannadamatu lima yatakasalu. Bersungguh-sungguh, jangan bermalas-malasan. Penyesalan bagi orang yang hanya mau bermalas-malasan. Bu, anakku kewajibane belajar. Wong tua ning omah kewajibane ndonga. Anak kewajibane belajar, guru kewajibane mulang, wong tua kewajibane ndonga. Soal seso anakmu dadi apa kuwi urusane Gusti Allah. Bu E. Mas Enanda dulu pernah po punya cita-cita anaknya jadi anggota DPR? Dulu gak pernah. Sing penting kewajiban wong tua gaweke ndongake anak, nyekolahke anak. Ewa dene sakniki jadi anggota DPR, saya ingat kita berada di atas bumi yang sama tapi dengan takdir yang berbeda. Takdirnya orang masing-masing. Milora kena ngiri. Kalau saya santai, kalau ada orang ngiri dengan saya nganan. Karena kalau sama-sama ngiri, namanya konvoy. Kamu ngiri, aku nganan. Utawa aku lurus. Saya itu biasa budi ireni.
Oh Miftah goblok. Tak jawab ora apa-apa. Gobloke laris, kowe pinter cangkemmu ora payu. Saya itu Oktober li. Ada acara dengan Pak Presiden Jokowi 2 kali. Forum Investor Daily Summit 2023 yang dibuat oleh juraganya BTV ini Pak. Pak siapa? Sing BTV ini? Pak kok Erlangga? Erlangga ki lak golokan. Ahok matamu ahok. Pak Enggar, Pak Enggar, Bos Enggar yang punya BTV. Sama yang kedua acara Sumpah Pemuda bersama 16.000 milenial. Sing buka Pak Jokowi, sing ceramah Gus Miftah. Saya dulu gak pernah ngimpi ceramah di hadapan presiden. Sekarang saya paling sering ceramah di hadapan presiden. Soal awake dhewe iki ditakdir dadi apa ora urusane awake dhewe. Sing penting apa tadi? Fokuslah kepada proses. Lah kowe sekolah ya sekolah sing tenanan. Kowe nyambut gawe sing tenanan. Nyuwun sewu. Kamu belajar di pondok yang sungguh-sungguh. Saya ngaji wae rong mesti dadi kiai apa meneh sing ra tau ngaji. Ora ana wong pangkat tanpa ragat. Buktine apa? Banyak sing ngetokke ragat ora entuk pangkat. Milo oke calak stres. Soale ora dadi. Hernando yang guyu wong dadi kok. Amin amin. Sesuk muga-muga dadi meneh. Amin. Gawe pengajian meneh. Amin. Ini sing larang kowe murah dinyang. Loh, lah anggota DPR kaya Mas Hernanda nyenengke wong sak meneh mbane. Sae napa mboten? Sae napa awon? Awon napa sae? Malah kaya budalke jenazah. Makasih lho Mas Hernanda. Mosok wong sak meneh mbane ora sing ndongake awakmu. Ora mungkin. Niate ibadah wae. Pokoke sesuk dadi meneh alhamdulillah, ora dadi dituntut siji-siji gitu. Ya. Ijihad wala taksa, tenanan. Jangan bebani anakmu dengan sesuatu yang tidak mungkin atau mustahil. Sekarang itu Bu, mohon maaf, anak banyak yang stres, kenapa Mas? Karena menjadi korban ambisi orang tuanya. Begitu anak rambung kuliah, rambung mondok, orang tua mengatakan apa? Wengi cilik tak gede ke, goblok tak pinter ke, rambung kuliah kok nganggur. Ke kapan kowe balas budi karo wong tuamu? Salah. Lah kula dadi anake tak jawab. Napa jenengan njaluk balas budi kali kula? Wong kula mbiyen yo ora njaluk dilairke kok. Wong mbiyen jenengan kelon karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak. Malah wong tuane Rivaldi minggat. Bareng ndok tinggal minggat. Wong tuwa gawe ora tanggung jawab. Muga-muga Bapak Rivaldi nonton TV. Hei Bapak Rivaldi, rungokno kupingmu. Iki anakmu ngerempok duitku. Kowe ngomong ra ikhlas ki ngopo? Oh, sing duwe duit yo aku kok. Kan aku kaya. Ya aku kaya, kan aku kayaknya Prabowo. Aku kayaknya Pak Jokowi. Aku kayaknya Hernanda. Tapi kalau Pak Prabowo mahal, Hernanda murah dinya. Kalau Pak Hernanda, alhamdulillah.